ini nih susah deh nih, ngeceperan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beta Channel. Hari ini sekarang Beta hujan-hujanan ya, bawa si Jupri mau dibawa ke dokter berobat jalan. Ini di as roda kirinya bermasalah, kayak udah bunyi-bunyi gitu, keretek-keretek-keretek gitu. Tapi di sebelah kiri ya, pengennya sih kita gantinya kanan-kiri ya, cuma karena harganya lumayan mahal, jadi kita ganti satu-satu dulu guys. Kita ganti yang kiri dulu, sementara yang kanannya masih aman. Nah, jadi tuh as rodanya itu kalau kita belok ke kanan itu bunyinya parah banget, keretek-keretek-keretek-keretek gitu. Nah, itu biasanya kalau kita belok ke kanan bunyi keretek-keretek-keretek, berarti yang kiri yang bermasalah. Begitupun sebaliknya, tapi kalian bisa ngerasain ya perbedaannya itu apa dan apa, kenapa, nanti kalian bisa ngerasain sendiri. Dan ini kita sudah ada indikasi bahwa yang kirinya itu bermasalah dan kita mau ganti guys. Kita udah mau nyampe di si Kosim kaki-kaki nih, tempat langganan kita ya. Pokoknya kalau ngurut kaki-kaki ya udah di sini yang paling bener. Ini dia tempatnya nih guys. Ini kita udah beli ini NKN drive shaft, okay. Join ini yang as roda ya. Ini dia cocoknya buat GD3 ya, Honda City juga bisa nih, 2023 sampai 2028. Sorry, 2008, dari 2003 sampai 2008. Ini yang VTEC ADSI, Honda City, Honda Jazz, ini cocok nih pakai ini nih. Kita mau gantiin, barangnya udah ada, sama kita mau ganti engine mounting yang bagian belakang. Kemarin waktu itu belum sempat diganti, mau diganti cuman karena yang belakangnya itu masih bagus, tapi ternyata sekarang yang belakangnya juga bermasalah, jadi udah kita mau gantiin. Sama yang kanan kalau nggak salah tuh juga udah mulai rusak. Ini kita mau langsung mulai aja projectnya nih guys, mobil ini seperti apa kita langsung kerjain. Wah ini nih susah deh nih, ngeceperan nih. Ada. Nah, ini dia nih as roda yang lama nih. Udah kacau. Ada ganti yang baru. Itunya nggak ada emang? Lah, yang ada cuma model yang begini bos.
dipasang sandi. Jadi setelah pengecekan ternyata busing arming bagian depan itu udah oblak lagi, padahal baru ganti nih, baru ganti bench scope-nya ya. Udah oblak lagi aja nih, karena emang pengaruh ini juga sini jalanan memang banyak lubangnya sekitaran rumah. Ini mobilnya kalau digas nih benar-benar ketarik mesinnya karena udah pecah busing-busingnya. Kemarin itu udah ganti nih ya, yang mounting sebelah kanan kiri, yang belakang belum cepet. Ban berbotak nih, PR berikutnya nih.
Yes. Alhamdulillah guys, sudah enak banget nih di starter aja dia berasa banget. Kalau kemarin di starter langsung geter dia. Digas, narik, klek 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 klek. Waduh kacau. Sekarang udah alhamdulillah di starter aja cereng. Enak banget nih mesin harusnya. Enggak ada geter. Udah lebih senyap kaki-kaki. Kaki-kaki cuman satu nih ada busing bagian depan ya. Itu yang bikin di kuping gak enak banget tuh dengerinnya. Padahal kemarin kita baru ganti tuh kanan kiri sayapnya satu set pakai Bensco punya. Nah ini hitam knalpot nih guys nih. Ini yang pertama nih. Kemarin kita udah ke hitam yang tiga. Biasanya di sini nih macet banget nih jalanan. So jadi buat teman-teman nih yang penasaran proyeknya tadi apa aja, kita tadi ganti asroda kita sudah mulai bunyi kretek-kretek kalau belok ke kanan, dan pas belok ke kiri juga udah mulai parah bunyinya. Terus kita tadi juga sekalian ganti ini ya, ganti engine mounting bagian belakang. Kemarin tuh kita udah ganti satu set, cuman karena yang belakang masih bagus, pertama masih bagus, kedua nyopotnya yang belakang itu paling susah guys. Yang kanan kiri itu paling gampang itu nyopotnya, karena susah jadi, dan juga masih bagus jadi kita abaikan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, busing yang belakangnya juga akhirnya hancur. Kalian bisa lihat sendiri tadi ya di videonya. Dan sekarang begitu di starter enak banget, halus, mesinnya nggak geter. Terus digas juga tuh, biasanya kan digas grung setir gemeter. Sekarang udah jauh lebih enak. Pelan-pelan kita rapiin nih si Jupri nih guys, biar jadi lebih enak buat teman-teman yang punya Jazz GD3 yang mau dilestarikan lagi, mau dikenang lagi, mau dipakai lagi. Ini mobil enak nih ya, beda sama si ini mobil yang ada di depan nih. Dulu Beta juga pakai mobil yang di depan ya, rasa-rasanya begitulah. Oke, jadi segitu aja video ulasan kali ini tentang proyek penggantian asroda dan busing engine mounting belakang. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Serta stay tune di next video tentang proyek-proyek berikutnya si Jupri dan si Redmi seperti apa. Kita akan share, kupas, tuntas, ulas. Dan buat teman-teman yang sudah berpengalaman, mau sharing-sharing, mau cerita-cerita, mau komen-komen, mau koreksi, ataupun mau kritik, di kolom komen boleh banget kita sharing-sharing ya. Kita cerita-cerita, kita share semua pengalaman kita di sana. Sekali lagi, Beta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.